La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Artinya apa? Artinya bertucuran, teringat. Teringatnya wong pira-pira kocok. Lama-lama akan terjadilah lautan keringat. Lautan apa? Keringat. Kelelep, Bu. Bisa-bisa kelelep ning ringat kita masing-masing. Tapi sampean tenang aja, Bu ya. Sampean sudah punya perahu. Kok Bapak arepan kelelep numpak perahu? Perahu endi? Perahu endi? Perahu yaitu Darul Ihsan. Alhamdulillah. Mulanya dimulai dari ikan, ya. Nah, kok kamu jadi nahoda? Tahu nahoda? Ada nahoda itu supir, supir naik kapal. Ada nahoda. Siapa nahodanya? Pak Ustaz Somad ya. Bagus, enak nahodanya. Mulanya kudu nurut nih Pak Somad ya. Awas, ada macam-macam aja Pak Somad tuh. Bagus. Buka perahu Darul Ihsan jadi nanti masjid bakal jadi safina. Safina artinya perahu tapi enak ya. Nah kalau tadi kondekturnya siapa? Kalau tukang edan ya tukang edan jangan sepelekan tukang edan nih, bisa jadi tukang edan pahalanya lebih gede ketimbang Pak Somad sebagai imam. Karena apa? Karena beliau yang undang-undang ngomongkan pada makan sholat. Bukan dengan dituruti hari tukang adzan mewakili Gusti Allah. Jangan abaikan ya, jangan disepelekan. Undang-undang itu karena dikongkoni Gusti Allah, wakili Gusti. Ayolah sholat, ayo pada sholat, jaga kemerdeka, aja api-api beli kerupuk, bukan anak dan kena baik itu bahaya bu, tahu nggak bahayanya? Kok ya, sampean kan mati dikubur, ya, ya. Nah, sekarang sebelum cerita itu kita cerita kepada Kanjeng Nabi ini. Suatu saat Nabi Muhammad lagi safar. Kan Nabi Muhammad kan kerjanya apa? Gagal. Suatu saat lewat kuburan. Ditanya tuh. Lihat apa? Lewat apa? Kuburan. Pada sampai di kuburan, ternyata di dalam kubur ada kuburan anyar. Kuburan anyar. Di situ tuh lagi di datangi oleh malaikat. Ya, malaikat apa? Munkar Nakir. Ya, tapi dulu nih, sebelum ada Munkar Nakir itu ada malaikat dulu tuh. Ya, siapa namanya? Malaikat Ruman. Malaikat apa? Ruman. Ya, nah malaikat Ruman itu tujuannya apa? Supaya nanti kalau didatangi oleh Munkar Nakir, sampean tidak takut. Ya, gitu. Teman ini ditugasi oleh Allah datang ke kuburan ya sebelum Munkar Nakir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyuruh kepada sampean kabeh di kaum penulis. Suwandi, jangan kaget, saya utusan Allah namanya Ruman. Saya ditugasi ke apa oleh Allah untuk kepada sampean supaya nulis, Bu. Jadi sampean di papan nulis, ini jeruk kubur ki. Suwandi, tulis amal baikmu dan juga tulis amal jelekmu di papan nulis bu. Kira-kira keder tak keder? Ya keder, ya olah pulpen, kaca kertas, ini jeruk kubur kan? Ya. Jadi ceringat-ceringuk Suwandi cerita ya. Ya mau nulis, ya kaca pulpen, kaca spidol. Kertas ya kak,
Tintanya apa? Tintanya yaitu lidah kita, air lidah kita. Tulis aku sholatnya bener, puasanya bener, ya zakatnya rajin, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tulis prakat yang bagus-bagus ditulis, tinggal tulis yang jelek jelek. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah.
Alhamdulillah bu, wong kang jawab insya Allah nanti tidak didegakkan, dikulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Sehingga manakala ditanya sama malaikat tukar nakir, ya etes, tahu etes? Gampang, bisa aja jawab amin, ya Allah ya Rabbal. Ya, nggak ada bebekan. Naik ning sapinah ning perahu, perahu daruki sana kodae patromat anane sapa aku dikenal saya ayo dulu kenalan keder arep tak pun isin kudune sampean iki kan saya namanya Pono padha mulai sampe tak bawa ya pegel ya daftar pula ya mau daftar daftar apa nih siapa gue ya. Santai kita, nah, bono mas bu, ya, sampean bu bisa selamat oleh gurunya loh, oleh imamnya loh, ya, gitu, jangan abaikan pimpinan-pimpinan kita, utamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampean guru, perintah sholat, singa jenab kita, beli dari Pak Somad, dari Suwak. Wandi dari pagi baut para ulama. Ulama apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama bisa sholat, bisa apa macam-macam ibadah itu karena ustaz, karena ulama yang ada sekarang ini. Ya, gitu. Mulai dituruti ya. Ya, jaga mulut ya. Ya. Nah yang ketiga, wamut rinil jian. Bertemu orang yang suka memberi makan pada orang yang kelaparan. Ya, jadi sampai ada di bawah buku jelingak selinguk. Tahu jelingak selinguk? Lihat kanan, lihat kiri. Ada sebelah kiri, melas teman ya. Sini sup burung mangan. Ya, dia kerjaan. Nganggur. Apa sebabnya? Ya iya, nulis tua, nulis kecok. Ya, nggak wakawak ya dapat bayi siapa atau mana bapak guru makanya perlu dibantu. Lamun sampean suka begitu surga ya surga parpulah kape amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang keempat ya tapi mas menit ya bagus enak ya jadi kodong latu latu juga gangguannya. Ini tuh enak. Kultum 10 menit. Kulsum kuliah subuh 15 menit. Lalu singkono didenda. Ya ini ya didenda. Yang keempat nih ya orang-orang yang dirindukan oleh surga yaitu saumi di Ramadan. Nah, bongkar puasa di bulan Ramadan. Rai-rai calon surga, amin. Rai-rai calon surga, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mulai dari dijaga bareng-bareng supaya pemajin surga bareng ya. Ayo, pada saling nasihat, menasehati, saling mengajak, bari batur, ajak pengen menang edek, dewek. Kayak bot jangan yuk bareng bak bareng tawa sobil haksi tawa sobis kesimpulan surga merupakan tujuan akhir bagi kita namun pula kepengen menjadi surga syaratnya papat siji rajin baca Quran dua bisa menjaga lisan ya yang ketiga mau berbagi ya yeah. Dan yang keempat puasanya kan bener ya yeah. Aja sampai puasa sih puasa yang didapat hanya haus dan lapar gara-gara apa bapak bohong terus bohong hibah jangan yang ketiga namimah adu domba yang keempat yang mulut humus janji palsu akan hilang pahalanya tuh. Dan yang kelima
yang bisa merusak pahala puasa yaitu angan berroku syahwati gelengus ya wong yang lain jenis dengan syahwat sampean gelengin gula berusak hari serku seneng udah enak temen kamu gak dirap dia suar di gua apa aja namanya ada ser mau kayak jadi kudu dijaga. Jagalah matamu, jagalah tanganmu, jagalah kakimu, jaga kape. Ya. Jangan untuk berbuat maksiat. Ya. Mata tuh bisa maksiat, tangan bisa maksiat, sikil bisa maksiat. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Itu betul-betul. Tinta nah, di awal-awal sholat 5 waktu beres puasa belum beres kok nyolongin kok kan bagus-bagus sedikit kan bagus sedikit nah bagus perangkat kita mumpi kan jelek-jelek nah barang tau kan diceritakan ya nulis yang jelek tuh beli nulis tuh ya alasannya apa? Isin arpa nulis kang jelek dan juga disewa waktu pokoknya lagi nidunya berbuat kejelekan enak-enak baik malahan demen malahan seneng ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kalim radhiyallahu ta'ala wa sahabat wa sallim 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 wa amin ya Allah dan amin ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.